biasanya dalam sebuah struktur. Siang ini di SDK Watu Pedar ya Bapak. Siang ini di SDK Watu Pedar, Desa Watu Merak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, setelah kegiatan mendongeng dan membawakan renungan Alkitab, Kak Yanto bersama Pak Ardi membagikan buku bacaan dari One Hope Indonesia, buku bacaan untuk kalangan sendiri, dan bertempat di pondok baca ini anak-anak SDK Watu Pedar didamping oleh ibu bapak guru membaca buku yang telah Kak Yanto bagikan ya dari One Hope Indonesia, dan mereka sangat antusias. Mereka sangat bersemangat. Sekolah ini di gawangi atau kepala sekolahnya seorang ibu yang luar biasa, sangat kreatif ya, dan juga dibantu oleh beberapa guru. Ada Pak Alo sebagai koordinator ya, sangat kreatif bagaimana bersinergi dengan ibu kepala sekolah dan guru-guru, juga dengan forum tahun bacaan Kabupaten Sika. Di sini di pondok baca SDK Watu Pedar ini ada koran-koran.